Wali Kota Jambi Haji Syarif Asya selaku Ketua Pengurus Dewan Masjid Indonesia atau DMI Kota Jambi mengukuhkan pengurus pimpinan cabang DMI tingkat kecamatan sekota Jambi periode 2017-2022. Acara dilangsungkan di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi. Dalam sambutannya, Wali Kota Jambi menyampaikan bahwa pengurus masjid memiliki peran membangun dan mengawal moral bangsa melalui kegiatan yang ada di dalamnya. Terkait hal ini diharapkan kedepannya DMI kecamatan yang telah dikukuhkan dapat mengambil peran aktif untuk menjadikan masjid sebagai pusat kegiatan positif, untuk berdakwah, bahkan untuk menjaga ketertiban dan keamanan. Kami melaksanakan pelantikan pengurus Dewan Masjid Indonesia kecamatan sekota Jambi. Baru saja kami lantik dan kami ucapkan selamat kepada Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Kota Jambi. Mudah-mudahan dengan pelantikan ini nanti maka punya tugas lagi Dewan Masjid Indonesia Kecamatan, yaitu membentuk kepengurusan Dewan Masjid Indonesia tingkat kelurahan di masing-masing kecamatannya nanti. Harapan kami dengan terbentuknya Dewan Masjid dari ini, Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV, salam Tribrata. Sekali lagi.